Suasana berbeda tampak di Pegunungan Makkah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Pegunungan yang dulunya kering itu, sekarang berubah menjadi hijau dan enak dipandang. Pemandangan pegunungan nan asri itu pun dibagikan Arab Saudi melalui Saudi Press Agency, SPA, yang mempostingnya di media sosial. Beragam kekaguman datang usai netizen melihat hijaunya Pegunungan Makkah Al-Mukarramah. Padahal, sebelumnya pegunungan itu tandus. Orang-orang yang mengetahui perbedaannya banyak yang terkejut melihat rekaman video dari SPA yang menunjukkan keasrian Pegunungan Makkah Al-Mukarramah. Fenomena ini sendiri baru pertama kalinya dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Pegunungan Makkah Al-Mukarramah diselimuti warna hijau, tulis postingan Saudi Press Agency. Di media sosial Twitter, Royal Commission for the Makkah City and the Holy Sites, RCMC, turut memuji pemandangan asri yang indah Pegunungan Makkah Al-Mukarramah. Tuhan memperindah Makkah dengan pegunungan, dataran, dan lembahnya yang membawa warisan sejarah, budaya dan wisata yang membuat kita menunjukkan kepada dunia keindahan Makkah Al-Mukarramah. Bunyi pernyataan dari RCMC. Lalu, bagaimana bisa terjadi pegunungan yang biasanya kering, kini berubah menjadi asri? Utup punya usut. Hal ini tidak lain karena Arab Saudi diguyur hujan terus-menerus belakangan ini. Bahkan, hujan deras terus-menerus yang terjadi membuat Arab Saudi dilanda banjir. Kendati banjir, tapi ada sisi positif yang diperoleh yakni Pegunungan Makkah Al-Mukarramah menjadi asri dan indah. Biasanya, kawasan Pegunungan Makkah Al-Mukarramah juga menjadi salah satu tujuan wisata religi bagi umat muslim, baik yang di Arab Saudi maupun dari mancanegara. Perhatian pun banyak datang dari media-media luar negeri mengenai fenomena hijau Pegunungan Makkah Al-Mukarramah. Berbagai foto wajah baru pegunungan ini pun viral di sejumlah platform media sosial.